Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Cerita bersama saya Najib Arif. Seperti biasa, cerita ini kami paparkan usaha warga kerja Sarawani untuk mengumpul bahan berita. Dan pada jam ini, saya nak terus saja bersama dengan rakan setugas yang kini berada di Kuching. Sempena dengan liputan kita berkaitan dengan sambutan Hari Malaysia, saya nak bersama dengan Ketua Pengarang Astro Awani, Kamarul Baharin Harun yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum, Cik Kam. Saya difahamkan Cik Kam baru saja berlari kerana hujan di sana tu. Apa ceritanya hari ini? Kita tahu Cik Kam ni kalau pergi ke satu assignment liputan itu, bukan saja tumpuan utama itu diberikan pengkhususan, tapi juga cerita-cerita rakyat juga dibawa bersama untuk dilaporkan. Apa ceritanya hari ini? Ya. Ya. Okey. Terima kasih, Najib. Kami sebenarnya baru saja bertukar lokasi. Pagi tadi, apabila kami meninjau, awal pagi selepas subuh, banjir telah pun berlaku. Sungai Rajang, pasang surutnya pasang dan airnya telah melimpah hampir ke kawasan pasar, stesen bas, henti-henti dan sebagainya. Dan apabila kami cuba memulakan siaran ini, hujan pun telah tiba. Kalau kurang dengar akibat bunyi itu, maknanya bunyi hujan yang turun. Di belakang saya ini adalah Kuil Toh Pekong atau Toh Pekong Temple. Dan itu adalah cerita bagaimana Sibu terjadi. Ya. Sambutan Hari Malaysia di Sibu, tetapi kekuatan Sibu itu juga perlu difahami, iaitu oleh masyarakat Fuchao. Masyarakat Fuchao yang datang daripada wilayah Fujian di China. Kalau untuk pengetahuan Najib, tengah hari tadi sudah dirakamkan agenda Awani yang akan keluar pada malam ini di Museum Warisan Fuchao yang ada di Sibu. Di Museum Warisan ini jelas ya buktinya, dokumentasinya tahun 1900, tepatnya hampir 120 tahun yang lalu, seorang pemimpin Fuchao dari wilayah Fujian di China datang ke Sarawak dan menandatangani satu perjanjian yang ada 17 perkara. Pokoknya perjanjian itu dengan Raja Brook, yang itu menyaksikan bahawa Raja Brook memberi kebenaran untuk Wong Nai Siong, seorang Fuchao, pemimpin Fuchao, membawa 1,118 orang Fuchao untuk datang ke Sibu mencari kehidupan yang lebih baik, Najib. Yang lebih penting lagi, mereka terpaksa mencerahkan kawasan hutan, hutan tebal di pinggir dan tebing Sungai Rajang, berhadapan dengan buaya, dengan hidupan liar, dengan penyakit dan sebagainya. Begitu juga dengan kemiskinan. Ada satu catatan di Museum Warisan itu yang cukup bagi saya sesuai untuk kita insafi dan ingati menjelang sambutan Hari Malaysia, ialah pada waktu itu, jika dapat makan satu hari sekali pun sudah cukup baik. Itulah terjemahannya, dan inilah dia semangat Malaysia. Wujudnya gabungan di antara Sarawak dan juga Malaysia yang terdiri daripada Semenanjung dan juga Sabah telah pun memberi kekuatan, lonjakan dan peluang dan harapan hidup yang lebih baik, walaupun dari mana pun kita berasal dan keturunan kita. Tapi pokoknya sekarang, jika dilihat, pembangunan Sibu seperti diakui oleh pemimpin-pemimpin masyarakat Fuchao di sini sudah agak ketinggalan berbanding dengan bandar-bandar lain ataupun bandar raya lain di Sarawak. Contohnya, dulu mereka mengatakan selepas Kuching hanyalah Bintulu yang paling besar. Tetapi kini ada bandar raya Miri, selepas Kuching hanyalah Sibu yang paling besar. Tetapi kini adanya kebangkitan, Miri sudah menjadi bandar raya, Bintulu semakin maju dan kuat. Kerana isunya, pembalakan semakin terpinggir dan menjadi kurang berbanding zaman kehebatan 70-an, 80-an dan 90-an dahulu. Dan bagaimana peralihan ekonomi bergerak ke arah yang lebih lestari itu, Najib. Tetapi ukhuwah ataupun persahabatan. Kerana di sini, seperti juga di tempat lain di Sarawak, kedai kopi tuannya adalah bangsa Cina ataupun kaum Cina. Tetapi dalamnya ada pengusaha makanan Melayu, Melanau, Iban dan sebagainya. Jadi keakraban ini jelas dalam kehidupan seharian di sini. Tetapi soalnya mungkin bukan di antara kaum, tetapi bagaimana kelestarian pembangunan secara ekonomi dan sosioekonomi, kerana jurang di antara dalaman kaum itu sendiri, di antara B40 ke M40 itu semakin ketara, Najib. Cik Kam, bagaimana untuk kita melihat transisi itu, matlamat perayaan ya.
transisi ekonomi itu, kerana saya dan juga Cik Kem sebelum ini pernah kita ke Sibu untuk membuat rakaman sukses. Kita pernah pergi ke hub yang membina kapal di Sibu itu, kapal-kapal besar dan sebagainya. Ini mungkin tidak setanding dengan apa yang kita saksikan di Korea Selatan dan sebagainya. Bagaimana transisi perindustrian itu yang disebutkan tadi itu yang diperlukan Sibu ini untuk mengangkat kembali Sibu, setidaknya memperkasakan lagi Sibu menjadi satu hub ataupun bandar utama di Sarawak? Adaptasi, adaptasi dan transformasi yang mereka dahagakan, bagaimana untuk menggerakkan ekonomi yang sudah pun kukuh, yang melahirkan billionaire ataupun jutawan-jutawan yang hebat dan ramai. Cuma mengikut mereka, data mereka hanya lebih kurang ada 300 ribu lebih saja orang Fuchao di Malaysia. Tetapi lihatlah kekuatan ekonomi mereka. Mereka mengatakan bahawa dua perkara sejak mula 1118 orang Fuchao itu datang ke Sibu ini, iaitu satunya bekerja keras, bangun pukul 2-3 pagi dan bekerja sampai lewat malam dan mengulanginya setiap hari sehinggalah terbangunnya Sibu ini. Yang kedua, mereka berani. Mereka berani dengan zaman dahulu hutan belantara tetapi sanggup menempuhnya, dan juga berbicara dengan ketua-ketua kaum di rumah panjang dan sebagainya, kerana ada yang marah dan sebagainya. Jadi keberanian dan kegigihan. Tetapi soalnya bagaimana nak terjemah ini masuk dalam sisi cabaran baru seperti kelestarian, seperti digital dan transformasi ekonomi digital, Najib. Dan seperti juga pembinaan kapal itu, kini mereka turut dihimpit oleh masalah seperti kalau kita lihat Sungai Rajang ni tepi saya, air ni makin naik, Najib. Saya tak tahu macam mana juru kamera dan juru teknik dan penerbit akan mengasingkan barang dan diri mereka. Tetapi soalnya kedalaman Sungai Rajang juga dengan air yang semakin coklat kerana pembalakan dan pembangunan di hulu itu telah pun semakin kurang, dan begitu juga dengan tuntutan persaingan kos pembinaan kapal di negara-negara lain yang lebih murah berbanding kita dan sebagainya. Jadi inilah isunya. Mungkin kita perlu naik ke rantaian lebih tinggi seperti Sini Bina, Hub Cipta Sini Bina, kejuruteraan kapal dan sebagainya. Tetapi yang nyata, Sibu dan orang Fuchao juga tidak boleh bergerak lagi sendirian. Kita perlu melihat mereka sebagai elemen warisan bersejarah dan sosioekonomi yang penting untuk Malaysia, dan perayaan Hari Malaysia yang akan kita saksikan besok secara nasionalnya di Stadium Tertutup di Sibu tentunya perlu menggarapi nilai dan makna yang lebih dalam ini lagi, Najib. Bagaimana untuk kita melihat, kerana apabila kita pergi temubual, kalau CKM ini biasanya bertemu dengan golongan muda juga, mendengar cerita mereka, mengangkat kisah mereka dan sebagainya. Pada liputan kali ini, apa mungkin perancangan yang disusun untuk melihat kepada keperluan golongan muda juga di Sibu itu? Ya, betul. Saya juga bertanya kepada pemimpin masyarakat Fuchao tentang anak-anak muda Fuchao. Kerana pemimpin-pemimpin persatuan NGO Fuchao di sini rata-ratanya adalah generasi ketiga yang berusia sekitar 45 tahun ke atas. Jadi generasi keempat dan kelima itu, kata mereka, begitu berbeza sekali. Hujung di sebelah sini, anak-anak orang yang kaya, ada kecairan tunai dan sebagainya, dan mereka membelanjakan wang ibu bapa mereka. Dan sebelah sini pula, anak-anak yang bapa mereka sejak daripada generasi pertama bekerja harian, bergelut untuk mendapatkan sara hidup. Malah ketika saya meninjau beberapa pemandu Grab, salah seorang daripada mereka kata beliau pernah mewarisi, memiliki dan mengusahakan sebuah kedai kopi. Tetapi 3 tahun dahulu sebelum COVID pun, beliau terpaksa menutup kedai kopi warisan itu walaupun sayang, kerana beliau tidak memiliki tapak restoran itu. Dan sewa yang semakin meningkat, dan bagi beliau, orang semakin kurang, pelanggan beliau semakin kurang kerana ekonomi berasaskan rantaian bekalan balak itu semakin surut, seperti surutnya air sungai. Tetapi air Sungai Rajang semakin kuat dan deras dan melimpah. Jadi bagaimana nak transisikan ekonomi baru itu, itu cabaran yang anak muda perlukan. Dan saya juga bukan saja menumbual wakil masyarakat Fuchao, ada juga mereka yang bekerja daripada golongan kaum Melayu dan Melanau di sini, mereka yang berhijrah dari Sarikai misalnya ke sini lama dulu. Mereka mengatakan bahawa peluang pekerjaan yang di tahap yang lebih tinggi itu tidak banyak ada, dan itu perlu diwujudkan. Sebab itulah kalau dilihat bandar Sibu ini mungkin tak sebesar Kuala Lumpur, tetapi hampir ya bandar-bandar besar lain.
tidak ada pengangkutan awam yang semaju di Semenanjung. Perlis pun sudah ada bas henti-henti dari Kangar pergi ke Kaki Bukit misalnya, yang baru, yang moden, yang tidak ada tangga, yang boleh langkah terus dan berhawa dingin. Tetapi di Sibu, mereka masih lagi ada bas yang lebih tua daripada saya, Najib, bas Hino, dengan kerusinya hanya sekerat, tak boleh sandar habis. Saya rasa di KL, generasi muda tidak mengalami semua itu. Generasi muda Sibu melihat pada perkara ini, melihat pada perayaan Hari Malaysia yang bakal berlangsung, dan mungkin mereka bertanya, di mana hak mereka dan kerjasama seluruh Malaysia dengan Sibu dan kawasan dalam sekali lagi, kerana Sibu adalah pintu masuk ke ekonomi Ulu Rajang seperti Kapit, Song dan sebagainya. Jadi sini semua ini tidak perlu lagi dilihat mengikut kaum, tapi bergerak sekali, Najib. Bagi saya itu suara yang begitu kuat yang mungkin tidak dijeritkan oleh anak-anak muda generasi baru di Sibu, tapi itu jelas, ya Najib. Saya faham. Cerita-cerita ini sangat menarik dan akan dirangkumkan dalam agenda Awani pada malam ini yang akan disiarkan. Kita akan bertindak seketika selepas ini. Kita nak bercakap juga tentang apa perancangannya untuk Hari Malaysia yang akan kita bawakan di Astro Awani secara langsung ini. Penting untuk rakyat Malaysia mengetahui apa yang akan kami sajikan pada sambutan Hari Malaysia siarannya hari esok. Kita akan bertindak seketika. Kembali selepas ini.